Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Ruh, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan tes akurasi, tes kerapatan laras twist pakai peluru GR Mas Ruh. Oke, kita akan coba tes akurasinya. Jadi kemarin ada beberapa ini ya, sahabat hunter minta dibikinkan video coba tes akurasinya Bang. Oke, hari ini kita akan buat ya. Jadi di sana udah kita buatin target sekitar 30-an meter. Oke, langsung kita mulai Mas Bro ya. Targetnya ada di belah sana. Hasil super dum Mas Bro, lebih rapat nih. Jadi tadi pakai peluru pakai Mimis GR12. Nah, ini super dum Mas Bro. Lebih rapat hasilnya nih Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk jarak 20 meter. Mantap. Thank you.
30 meter ya tadi, di tembok ke sana. Nah, oke. Oke Mas Bro, jadi itu tadi hasil tes kerapatan laras twist Mas Bro ya, tanpa stel tele. Jadi seperti itu, ada 20 GR12 dan Super Doom. Jadi Mas Bro bisa menilainya sendiri ya, untuk apa, kelayakan laras twist ini Mas Bro. Kembali lagi ke pribadi masing-masing Mas Bro ya, boleh dicoba ataupun boleh coba laras yang lain. Ini untuk saya pribadi memakai twist, dan itu hasilnya Mas Bro untuk dua mimis, belum mimis yang lain ya, mimis GR12 dan Super Doom, dan hasilnya mantap di jarak 20 meter. Oke Mas Bro, terima kasih sebelumnya. Salam satu laras, salam satu hater, mantap 86. Sampai berjumpa di next hunting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.